Masih ingat cerita dalam kitab Durratun Nasihin. Saya ulang lagi cerita ini untuk sugesti. Ada buajingan tengik pernah membunuh 99 orang. Satu saat hidayah datang kepadanya, terniat ingin bertaubat. Dicarinya seorang ustaz. Ketemu ustaz kepalang ajar. Ustaz, ya. Apa? Saya mau taubat. Diterima apa tidak taubat saya? Emangnya dosa kamu apa? Saya pernah membunuh 99 orang, ustaz. Ustaznya melotot. Wih, banyak amat. Enggak segampang itu. Itu nyawa hak prerogatif Allah. Cuma Allah yang berhak ngambil. Membunuh tanpa alasan yang benar, dosa besar. Dosamu kelewat banyak, mas. Enggak bisa. Dia ponis lebih dulu kayak surga milik bapak moyangnya. Ini preman kita pikir, ini ustaz saya niat baik-baik, ngomongnya enggak enak. Daripada 99 tanggung, saya lempengin aja nih urusan. Dibabat lagi ustaz, tamat, selesai, pas, cepet. Niat taubatnya masih terus. Dia mengembara sampai ketemu seorang ustaz yang bijak. Assalamualaikum ustaz. Assalam. Ada apa? Ustaz, saya mau taubat, diterima apa enggak sih? Oh, sebelum mentari terbit dari sebelah barat, sebelum nafasmu sampai di tenggorokan, Allah akan menerima taubatmu. Boleh jadi dosamu besar, tapi ampunan Allah lebih besar dari dosamu. Begitu ustaz. Iya. Cuman ngomong-ngomong, dosamu apa sih? Anu ustaz, saya sih tadinya cuma bunuh 99 orang. Terus ada ustaz ngomongnya enggak enak, jadi saya cukupin 100. Oh, taubatmu diterima asal benar-benar. Cuma begini saja, kampungmu kampung brengsek tuh, lingkunganmu enggak sehat. Kalau kau pulang ke sana lagi, niat taubatmu bisa lentur dan luntur. Kamu pindah saja, hijrah ke kampung lain yang lebih baik. Baik ustaz, makasih. Wah, ngepak koper pindah. Belum sampai ke kampung yang dituju, ajal datang merenggut nyawa. Ketika ruh keluar dari jasad, ini malaikat rahmah dengan malaikat azab rebutan. Kata malaikat rahmah, ini jatah saya. Orang ini sudah taubat, tempatnya di surga. Kata malaikat azab, nanti dulu. Taubat si taubat, 100 bagaimana urusannya? Bertengkar. Akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril, kau adili. Kata Jibril, ukur sajalah mana yang lebih dekat, kampung yang dituju atau kampung yang ditinggalkan. Ketika diukur, kampung yang dituju lebih dekat dari kampung yang ditinggalkan. Kata Jibril, dia jatah malaikat rahmah. Taubatnya diterima Allah. Nah, kalau mendengar riwayat seperti ini, jangan diartikan bahwa untuk taubat mesti membunuh 100 orang. Ini harus diartikan, bagaimanapun besar dosa dan kesalahan yang kita lakukan, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sebaliknya, bagaimanapun banyak kebaikan yang kita kerjakan, jangan puas hati dan sombong diri. Kita belum tahu akhir perjalanan hidup ini. Kita hanya berbuat dan berbuat. Kepastian itu haknya Allah. Ada yang masuk neraka karena menyiksa kucing. Ada yang masuk surga walaupun sudah membunuh 100 orang.